Meroketnya popularitas Aliando Syarif sejak membintangi sinetron Ganteng-Ganteng Serigala sukses menjadikan cowok 17 tahun itu menjadi idola baru. Tak hanya digandrungi remaja putri, ketampanan dan aktingnya sebagai Digo ternyata diam-diam juga membuat sesama artis yakni Sasa Utari mengidolakannya. Ya, bintang sinetron yang memiliki ciri khas rambut riri mereka itu bahkan secara khusus mendatangi lokasi syuting Ganteng-Ganteng Serigala di Bidangan Bekasi, Jawa Barat demi bisa bertemu langsung dengan Aliando. Kendati sempat harus menunggu Ali hingga break syuting, gadis 11 tahun itu benar-benar tak bisa menutupi rasa gembiranya setelah akhirnya bisa berhadapan dengan sang idola. Maka seperti inilah momen pertemuan antara Sasa Utari dengan Aliando. Nah pemirsa, sekarang Sasa udah ada di lokasi Ganteng-Ganteng Serigala nih. Sasa mau ketemu sama Kak Aliando. Ayo. Apa? Halo. Ini bentong malam. Gimana rasanya ketemu? Sumpah seneng banget karena ini idola aku banget. Ya ampun, kasih. Iya ya seneng lah, apalagi dia juga berbakat dalam bidang acting kan. Apalagi dulu juga sering nonton filmnya dia di SCTV. Lu pernah lihat juga kan.